Ya sih nggak tahu lah kita nanti bakal nambah armada apa enggak ya, tergantung duitnya loh, enek apa orang. Awas, aduh, enek ANS gitu loh, retuk sembrono gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo coy. Intronya lali ya. Putar ya. Masih editor. Ojo sing kuwi. Kemarin ada yang request intro lebam katanya. Ya udah, putar sing intro lebam ya. Lebam. Smash on your bitches, get it. Run up a check, no limit. Poppin' on X bills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Only way to sign is get it. Hoppin' out the rave, just get it. Smash on your bitches, get it. Run up a check, no limit. Oke cuy, ketemu lagi bersama saya Mas Erda. Ya pada kangen gak tuh sama intro lebamnya. Wadah. Oke, jadi pada video kali ini kita nggak ngelanjutin dulu untuk konten car story-nya ya. Next video lah ya, insya Allah. Ini saya dari kemarin next video terus ya. Jadi pada video kali ini kita bakalan coba mereview modnya ini udah rilis ya. Jadi bingung loh. Modnya ini gratis ya, dan mod ini untuk kreditnya sangat-sangat mudah dihafal ya. Untuk modnya ini by Kaguya kalau nggak salah ya cuy ya. Itu author baru sih setahu aku ya cuy ya, baru banget itu coy. Soalnya ini mod pertamanya kalau nggak salah ya cuy ya. Kalau nggak salah gitu ya. Oke, langsung aja kita coba mereview ya. Ini untuk modnya ini Isuzu Giga ya. Waduh, jadi pengen Isuzu Giga. Ini bukan konten car story ya, ini konten review mod coy. Dan ini modnya sangat-sangat mirip banget sama aslinya ya cuy ya. Waduh. Dan di sini pakai bumper Avante. Waduh. Avante ya cuy ya, mantep banget di sini bumpernya. Waduh, ini saya pengen banget pakai bumper kayak gini ya di Libom Car Story. Ya mungkin nanti kita bakalan upgrade pakai bumper Avante ya Libom Car Story, tapi nggak tahu kapan ya cuy ya. Waduh. Oke, kita langsung coba masuk dulu ke kabinnya ya. Aduh, ini masuknya lewat mana ini? Ini jauh banget ya masuknya. Nah, kita udah masuk di dalam kabinnya dan kita langsung coba review ya dari kabinnya dulu coy. Untuk kabinnya ini sangat-sangat detail ya. Waduh, ini sangat-sangat bagus banget. Ini GPS-nya ada di situ woy. GPS-nya ada di atas. Dan ini untuk dashboardnya sangat-sangat orisinil ya cuy ya, sederhana banget, belum ada yang dimodif ya cuy ya. Oke, kita lanjut untuk yang di bagian luarnya. Kita langsung coba untuk fitur-fiturnya ya cuy ya, menyala dengan sempurna atau berjalan dengan sempurna atau enggak gitu ya cuy ya. Ini udah mentok loh zoom in-nya, udah mentok ini cuy. Nah, itu untuk hazardnya bagian belakang itu menyala ya cuy ya. Itu lampu skotletnya. Stop lampunya itu mirip sama sama itu loh Libom Car Story ya, kayaknya sama ya itu ya, nggak jauh beda kayaknya. Oke, kita coba lihat bagian apa ini namanya, lampu LED di bagian baknya itu loh. Jadi ini kalau malam dijamin juosnan ini coy. Ini untuk liverynya udah include ya, udah bawaan dari modnya. Jadi kalau kalian pasang modnya udah bentuknya udah kayak gini ya cuy ya, tampilannya udah begini ya cuy ya. Dan di sini saya di sini dia udah pakai terpal kotak ya, nggak tahu ini bisa diganti apa enggak dari liverynya ya cuy ya. Saya download udah kayak gini ya cuy ya, kayak males buat liverynya gitu loh. Waduh, kan udah ada ini liverynya, jadi ngapain buat lagi. Ini untuk liverynya ini tulisannya itu ribet banget loh coy. Males lah rasa dibocor ya. Oke, kita lanjut untuk lampunya. Untuk lampu, wih kayak itu ya, kayak pantulan lampu gitu loh. Itu yang di bagian belakang headnya itu ya. Waduh, keren banget itu. Ini lampu tembak ya. Ini lampu jarak dekat ini. Wih, ini akeh lampu LED ya. Wih, gini interior gitu loh. Mantep tenan ini nek begini iki. Gue ngeblong iki, gue oleng-olengan iki. Dan itu di bumpernya juga ada lampu LED-nya, di apa itu namanya yang mesin depannya itu juga ada ya, itu lampunya. Wih, keren tenan. Wih, ini pengamannya ya enak ya, itu mantep tenan weh. Oke, kita lanjut untuk pintunya ya. Pintunya di sini
Oh, cuman bagian supirnya doang ya ternyata. Supirnya doang yang kebuka, coy. Duh. Oke, kita lanjut untuk wipernya ya. Wipernya di sini menyala ya, cuy ya. Tapi untuk pas hujannya enggak tahu ya, tapi saya rasa sih menyala ya, cuy ya. Soalnya ini modnya keren parah sih ini. Waduh. Mirip banget ini sama aslinya, coy. Gila, gila. Ini modnya gratis loh ya. Jadi kalian bisa comot di deskripsi, coy. Oke, kita lanjut untuk animasinya. Di sini dia sudah membawa 3 animasi ya. Jadi kita langsung coba aja, coy. Oh, untuk yang animasi pertama ini jebule untuk membuka pintu yang sebelah kiri ya. Jadi dua-duanya bisa kebuka. Tak kira ya cuman satu yang bisa kebuka ya, coy ya. Oke, kita tutup dan coba untuk yang nomor 2-nya. Oh, nomor 2-nya air suspensi. Memang kan apanya? Isuzu atau Kenter bisa air suspensi ya? Oh, ini baru pertama kali loh ini kalau enggak salah aku lihat ini. Kenter atau Isuzu? Isuzu kok pakai air suspensi loh. ya keren sih ya. Enggak apa ya? Is, mantul tenan pokoknya ya, coy ya. Untuk nomor 3-nya ini bagian belakangnya. Wih, ini kita bawa cabe ya ceritanya. Tapi di gambar sini kok bawa kayak apa ya? Itu peti-peti kayu gitu kayaknya ya, cuy ya. Suara podot karo isine iki, wah. Penipuan iki jenenge. Jadi kita tutup dan kita langsung coba test drive aja ya, karena udah selesai reviewnya ya, cuy ya. Jadi kita langsung coba jalan. Ini kita bakalan menuju ke City Jauh Lawik, tapi kita menurunin ya, bukan menaiki ya, cuy ya. Pintunya aja dibuka, weh. Yo, ayo jadi gas mundur sih. Waduh. Waduh, sendawa coy, sik. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Itu simpatis setarnya yang apa mandek weh lo. Padahal aku enggak ngadangin jalan ya. Ngantek antri lo. Ya, kita langsung gas. Ini sambil kita coba ya nanti oleng-oleng. Waduh, ini interiornya memang jos tenan ya ini. Pokoknya modsel ya enggak bakal enggak. Oke, cukup. Pokoknya enggak kalah sama modsel lah ya ini. Keren parah sih ini modnya. Waduh, ini jadi pengen nambah armada ini car store ini. Gara-gara review ini loh. Ya, yes, enggak tahulah kita nanti bakal nambah armada apa enggak ya, tergantung duitnya gitu loh. Enek apa orang. Awas. Waduh. Enek ANS ki loh rotok sembrono ki. Awas. Wih, mantep tenan jalannya. Ini rutenya tak ambil dari Bukit Tinggi menuju kemana ya tadi, malah lupa. Aduh, kalau masalah rute kok lupa terus gitu. Wow, Alparte ngajak balapan piye iki. Ini udah dekat sama City Jauh Lawik ya ini. Tuh, City Jauh Lawik wis cedak iki. Ini kita menurunin ya, bukan nanjak coy. Kalau nanjak ya pikirku tadi nanjak loh, ternyata kok malah nurun ya. Waduh. Salah alamat nih, salah ambil rute ceritanya aku tadi coy. Ya, kita langsung gas meneh. Mulus sempurna ya coy melewati City Jauh Lawiknya. Karena ALS ya cuy ya. Wah, ini kalau malam ya rame ini ya cuy, banyak lelampuannya ternyata di pinggir jalannya. Di sini saya pakai mod speed traffic dari Android 93 channel ya cuy ya. Waduh, wah, mantep tenan. Pokoknya trafficnya itu jadi ngebut pol gitu. Gundulku mbok suruh dok. Sik, kita bakalan berhenti di yang pas mau loading map itu apa ya? Kita apa berhenti di mana ya? Di sini aja kali ya. Aduh. Sini aja lah ya. Waktunya kakean no. Ya, kita berhenti di sini aja karena test drive-nya juga udah enak ya. Pokoknya ini suspensinya nggak usah diragukan ya, udah enak ya. Oh, soalnya tadi udah tak coba sebelum buat videonya gitu loh, cuy. Kita tadi belum sempat oleng ya. Waduh. Ya udahlah, saya rasa videonya cukup sampai di sini dulu ya, cuy ya. Dan di next video insya Allah saya bakal ngelanjutin lagi untuk konten car story-nya ya, cuy. Saya ada kejutan sedikit loh. Apa itu? Ya nanti lihat aja sendiri ya, cuy ya. Oke, terima kasih yang sudah mau menonton sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe dan like juga videonya, coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.